Apakah partai-partai Islam yang sering mengkafirkan pemerintah dan ulama itu khawarij? Iya. Semua yang mengkafirkan sesama Islam pasti khawarij. Mau jenggotnya sepanjang apa, mau jidatnya hitam, mau penampilannya luar biasa sunnah. Kok dia mengkafirkan sesama Muslim? Mudah sekali mengkafirkan sesama Muslim. Belum iqamatul hujjah. Maka dia adalah khawarij. Maka jaga mulut kita. Sedahsyat apapun dosa seorang muslim, jangan dikafirkan. Kecuali iqamatul hujjah dulu. Nah, untuk iqamatul hujjah kan tidak mudah. Sulit sekali. Harus berkuasa, harus berilmu, dan seterusnya. Ya. Maka hati-hati. Jangan pernah mengkafirkan sesama muslim. Adapun non-muslim, ya jelas. Seluruh non-muslim adalah kafir.